Kunci sukses berbudidaya ikan nila dalam rangka mempercepat pembesarannya atau laju pertumbuhan di sini sangat ditentukan oleh faktor ketersediaan oksigen dan juga jumlah protein yang terkandung dalam pakan. Namun di samping itu juga ada faktor penunjang lainnya, yaitu seperti aktivitas ikan, kawan-kawan. Jadi semakin ikan sering bergerak, semakin dia sering beraktivitas, apalagi dia melawan arus seperti ini, maka pencernaannya pun juga akan semakin cepat, kawan-kawan. Alhasil dia cepat lapar dan banyak makan, dan dia akan mempercepat pertumbuhannya, ya kawan-kawan. Di sini bisa dilihat dia berenang searah dikarenakan dia melawan arus yang didorong menggunakan selang uniring, ya kawan-kawan. Di sini saya membentang selang uniring selebar daripada kolam ini dengan satu titik saja. Itulah yang menyebabkan gelombang atau arus daripada kolam ini seperti air deras buatan. Oke, mantap.